sate plus bumbu samyang. Ini dia bumbu samyangnya. Ini paling pedes nih. Hitamnya kayak hitam darah tau. Udah bang, udah pedes. Please God. Coba hajar. Kita sudah sering kolab tapi tidak kompak-kompak. Hey yo, what's up, fams? Selamat datang di Egi Energia. Kali ini kita mendatangkan tamu lagi, Atta. Halo, Atta. Sound effect. Geder gitu loh. Oh gitu, ada petir-petirnya. Bersama Atta Halilinta. Jadi ini adalah acara di mana kita akan mendengarkan tangisan dari bebek. Sama Nah, ayo. Suara kucing mas, suara kucing? Meow. Suara anjing? Suara sapi? Meow. Suara ayam? Kakak. Pinter ya. Kalau suara papi? Ayo, what's up, bro? Ayo, request yang pertama. Sebelumnya kasih like dulu ya. Like. Dari Ahira Aviana. Apa? Mie ayam plus bumbu samyang. Apa? Dia mau ke dapur. Dapur. Mau makan. Yuk. Kita sudah ada mie ayam ini. Oke. Mie ayam campur bumbu samyang. Waduh. Kayaknya sih kan mie ayam tuh enak ya. Kalau dicampur bumbu samyang, ya lebih nambah pedes sih. Enaknya sih tetap menurut gua. Nggak akan aneh, cuman pedesnya itu yang bikin. Wah. Wow. Kayaknya enak ya. Iya. Oke. Oh, ini samyang waktu itu nyiksa kita nih. Oh iya. Menyedihkan ini ya. Udah dingin ya. Tadi siang kok. Oh, bukan kemarin malam. Aman kok. Oke, kita tambah. Ini ayam sih wanginya enak banget ya. Iya sih. Gila warnanya itu loh ya. Merah. Sampai sini belum rata. Meriang. Meriang boy. Ini kalau demen pedes sih kayaknya seneng ya. Wih, jadi merah gini. Dari putih jadi warna merah guys. Jadi samyang ini mah bang. Mie nya beda gitu loh. Tapi kan mie ayam udah ada bumbunya. Jadi lebih asin bang, lebih kerasa. Enak sih kalau orang suka samyang ini mah. Cuma kalau pedes saya kurang doyan sih bang, kalau terlalu pedes. Astagfirullahaladzim. Ada Halilintar. Harus ditahan kayaknya bang. Udah ditahan. Kayaknya Halilintar lebih kuat dari apapun. Berarti film jagoan Marvel favorit itu adalah Thor dong? Enggak, Flashman. Gua sebenarnya favoritnya itu adalah Batman sama Iron Man bang. Oh gitu. Karena menurut gua kekuatan superhero asli itu, kekuatan superhero itu nggak ada. Semua tuh harus dibikin oleh otak dan kemampuan dari dirinya sendiri. Dari kepintarannya. Kepintarannya. Gitu ya. Batman itu dari usahanya. Iron Man emang dari cerdasnya dia bisa jadiin diri dia gitu. Menurut gua, human is human. Hard worker, entrepreneur, youtuber, content creator, influencer. Banner yang apa tuh? Banyak amat orang gelarnya ya. Oke. Okay. Oke, kita coba ya. Oke, pakai bakso ini. Ah, ini mah buat Andre abis ini mah. Kuatkan hamba. Hajar. Enak kok. Jadi lebih gurih. Sesuai prediksi enak bang. Jadi kata lo di akhir. Udah gua bilang kalau samyang baru makan enak, kagak pedes. Tunggu deh 5 detik. Aduh kayak kebakar di sini. Apalagi ini samyangnya yang wah, extra hot, lebih dari samyang yang biasa. Air pak, air. Oh ini deh. Tapi nagih. Wah, pas masuk mulut tuh nggak pedes, tapi begitu ini langsung pedes ya. Pedes tuh paling gak enak kalau udah di tenggorokan. Boleh lah ini, aduh. Enak sih, enak bang. Ya, lapar. Lapar? Lapar! Oke. Dari? Graciela Leonardo. Oke, okay. Apa itu? Sate plus bumbu samyang. Oke, okay. Kita sudah ada sate. Ini dia bumbu samyangnya.
ini paling pedes nih. Dua kali pedes katanya. Wah, sampai hitam, buset. Hitamnya kayak hitam darah tau. Udah bang, udah pedes-pedes. Bang. Please God. Coba hajar. Apa pedes? Ya pedesnya di akhir dia rasanya. Iya, wow. Wow. Ini. Wah. Tapi rasanya pengen nambah. Iya, yeah, nagih ya. Kalau pedes dulu. Wah. Wah. Saya langsung masa laki-laki. Kayak strong. Oke lah. Ini boleh lah dicoba. Buat challenge kayaknya nih ya. Kayaknya yang bisa ngalahin pedesnya ini cuma komentar netizen doang ya. Iya. Oke, lanjut. Dari Recot Al Gaming, gue Recot namanya ya. Martabak pakai kuah nasi Padang, Bang. Ini enggak enaknya kalau pedes samyang ke otak. Langsung di piring aja. Pakai martabak manis apa? Martabak manis. Karena di situ karena enggak ditulisin martabak manis atau asin, jadi Pak beliinnya martabak manis. Martabak manis sih saya suka. Martabak manis. Tapi jangan pakai kuah Padang juga. Kalau martabak telur pakai kuah nasi Padang enak, Bang. Emang sadis. Emang mereka sengaja nyiksa. Tim kreatif lu. Benar kalian ya. Ada. Pokoknya tanggung jawab kalau kita enggak habis dia ngabisin semuanya nih. Rambut saya sampai berantakan gitu. Astaga. Ini begitu banget ya. Kumplit lagi kan nasi Padang itu. Ya ampun. Ada rendang, sambal ijo. Oh, jadi Bu. Jadi kuahnya kuah nasi kayak Padang. Kayak kita butuh piring enggak sih? Iya, Kak. Kayak pakai gunting aja deh, biar cepet deh. Lama deh. Menyelat. Ini rendang. Kasih dua-dua di sini aja, Bang, biar lebih bagus. Apa? Oh iya. Kak, ini apa? Ya, baunya. Baunya sih nasi Padang banget ini. Astaga, jangan. Biar ada sensasinya, Bang. Biar Padang banget, Bang. Sambal. Bismillah. Selamatkan usus hamba, ya Allah. Yuk. Keju sama Adang. Dibilang nggak enak, nggak juga. Dibilang enak, aneh. Lu ngapa, Bang? Sehat? Bang, udah Bang, yang bener lah. Ih, sampai berair matanya loh. Kalau gua kena lidahnya orang Padang, jadi ya Allah muntah, Bang. Ah, mau maluin lu, Bang, ah. Tau nggak, rasanya di mulut gua kira dangdutan. Rame banget. Rasanya rame banget, Bos. Kari, keju, manis, asem, asin. Udah kayak lagi dangdutan, tawuran. Enam ya. Ini enggak bisa ngomong. Udah sekarang caranya saya ambil alih. Saya akan mengasih nilai 6. Bang. Bang, anak istri lu gimana, Bang? Itu membuat kita semua tahu faktor umur berbicara ya. Cepet mual ya kalau udah lama ya. Bang, oke okay, ya karena orangnya udah gak ada. Sekarang gua aja yang closing. Thank you guys for watching this video ya. Juga like video ini, share dan ke semua teman-teman kamu. Pokoknya sampai jumpa di episode Egi Enak Gak Ya selanjutnya. I'm Mata Halilintar dan Simu. Jadi mobil gua, Bang. Ya udahlah, pokoknya gue mau ngurusin tuh kayaknya udah dimuntahin mobil gue, guys ya. Thank you guys for watching, pokoknya jangan lupa senyum, peace.